Halo, halo, halo semuanya, marhaban. Halo teman-temanku, dimanapun berada, semoga Anda sehat selalu ya. Hari ini saya akan memasak kembali kurma segar ya, teman-teman. Adakah yang suka kurma segar? Sebenarnya saya tidak begitu suka ya secara langsung makan kurma segar, tetapi saya suka dimasak ya. Kali ini saya akan memasaknya dengan si ayam yang super lezatos. Ini adalah makan siang saya yang begitu simple sekali. Dan siapa yang suka kurma segar, silakan komen ya teman-teman. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, ahlan wa sahlan. Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala rezekinya. Di sini saya mempunyai kurma muda ya, seperti ini, bukan kurma muda ya, tapi ini kurma segar. Dia hampir matang seperti itu, dan kita lanjutkan untuk memotong-motong bahan yang ada. Selain ada kurma, saya mempunyai cabai rawit yang pedas dan juga mempunyai sedikit dari jahe segar. Di sini juga ada bawang putih. Kita lanjutkan ya, teman-teman, untuk memotong bahan-bahannya. Tonton sampai selesai ya. Terima kasih. Dan kita mulai untuk mengoseng bahan-bahannya. Kita oseng terlebih dahulu bawang putih sampai dia itu benar-benar layu dan harum. Tambahkan sedikit minyak zaitun atau minyak biasa ya teman-teman, sesuai selera. Setelah bawang putih layu seperti ini ya, ini tidak begitu kering bawang putihnya, lalu kita tambahkan jahe segar. Jahe segarnya sesuai selera juga ya teman-teman. Kita tambahkan juga merica hitam, jinten, dan jangan lupa garam. Kita oseng seperti ini. Sangat mudah sekali untuk mengoseng kurma segar. Kita tambahkan juga cabai rawit yang super pedas. Ini sangat lezat sekali tentunya ya. Ada rasa pedas, rasa manis, dan sedikit rasa kesat dari si kurma segar. Kita tambahkan kurma segar. Untuk kurmanya, Anda bisa membuang bijinya juga. Kalau saya suka seperti ini, tentunya bijinya tidak akan saya makan ya teman-teman, karena sangat keras sekali. Kita oseng sampai benar-benar layu. Setelah layu seperti ini, kita tambahkan sedikit air panas. Seperti biasa, saya selalu menyediakan air panas untuk memasak. Seperti ini saja ya, tidak usah terlalu banyak. Baiklah teman-teman, di sini saya punya ayam bagian paha ya. Kita geprek sedikit seperti ini. Geprek dan dipukul dan dipukul. Ayamnya sudah saya panggang terlebih dahulu. Dan kita tengok, tereng. Sudah matang teman-teman, sangat wangi sekali. Seperti ini hasilnya ya, kurma segar dioseng dengan cabe pedas dan juga jahe segar. Kita pukul sedikit ya seperti ini. Ini saya memukul menggunakan batu teman-teman ya, batu yang cukup lumayan untuk memukul-mukul ini si kurma dan juga si ayam. Seperti ini saja ya, tidak usah terlalu halus. Lalu kita tuangkan ke atas ayam yang sudah saya geprek. Dan wanginya nyam teman-teman. Boleh mencobanya ya di rumah Anda masing-masing. Sangat simple sekali.
Dan waktunya saya untuk makan siang. Di sini saya punya nasi dengan sa'ria, nasi putih. Nasinya segini aja cukup ya, teman-teman. Selamat mencoba dan selamat makan siang. Bil afiyah alaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ya kurmanya terlebih dahulu. Dan sangat lezatos, teman-teman ya. Catat, lezatos. Selamat mencoba. Kita makan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suka ini dengan kurma segar ya, Anda bisa mencobanya dimasak dengan sesuatu yang sangat lezat sekali. Anda silakan. Kurma segar ya atau kurma mentah dimasak sangat lezat sekali. Dan ini ayamnya yang sudah saya bakar terlebih dahulu ya, dipanggang, sudah digoreng, harus sangat sekali. Dan jahe segar, adakah yang suka? Baiklah teman-teman, terima kasih ya. Selamat mencoba. Dan sampai jumpa lagi.